Nak cakap tentang journey, maksudnya saya um, bagaimana saya memulakan dan saya berkenalan dengan company Atomy ini. Actually sebenarnya uh, saya kenal produk ini memang lama lah, tapi saya hanya kenal ubat gigi dan berus gigi. Ha, itu yang paling asas lah kan. Time tu Atomi belum lagi masuk Malaysia dan selepas tu saya susah nak dapat produk ini sudah kerana yang orang yang jual kasih saya tu orang Singapura. Uh, time tu belum masuk Malaysia lagi lah, sehinggalah berapa uh, dua tahun gitu. Uh, lepas tu uh, saya punya sponsor, saya punya upline. Uh, bagi tahu saya ada satu produk company Korea. So saya cakap, eh, ke? Oh Saya tahu sudah tu jual ubat gigi itu. <laughs> saya bilang, saya tidak mahu lah. Saya bilang free free, oh free kan? Baik, okay lah. Daripada kau call, call call saya kan? Daripada kau call, call saya minta minta IC, minta apa? Okay lah, saya bagi Tapi saya telah buat satu keputusan yang betul yaitu saya bagi IC dia, bagi IC saya lah, nah, bagi IC dan saya daftar. selepas tu saya tidak peduli sudah. Ha, lepas tu bilang company buka masuk Malaysia bulan 11 ha, daftar 2016 dan saya tidak peduli sehinggalah pada tahun 2017 dan apabila masa masa tu saya mengalami masalah ekonomi bila kita mengalami masalah kewangan, kita akan cari jalan, betul? Nah, ha, time tu kita akan cari jalan dan saya juga seorang yang uh, memang senantiasa mencari peluang. Jadi apabila uh, saya terfikir baliklah, eh e Tommy dulu saya ada daftar dan saya dengar uh, di Sabah dah ada education center. So Dan uh, saya pun beri peluang kepada diri sendiri, karena apa boleh buat tiada tidak duit sudah kan? <laughs> Kalau mau join yang lain-lain punya company kan, mau beli package ini package itu kan mahal bah kan? dan Sebelum ini saya pun pernah join banyak-banyak company lah. Macam mana? Kenapa saya nak ter, uh, saya terjebak di MLM? Macam kita punya ada master, Fabian ada cakap kan? Uh, kenapa? Karena uh, saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, biasa-biasa maksudnya uh, ibu bapa bekerja, uh, uh, mama saya uh, seorang yang tidak sekolah lah maksudnya disebabkan keluarga miskin dan tidak dapat uh, sekolah dan dia kerja di kilang saja, uh, dia kerja di kilang uh, macam packing packing macam tu di kolombong dulu dulu lah, jadi saya punya uh, masalah ya kalau tidak duit, kan susah mau melanjutkan pelajaran. Betul, tetapi mungkin uh, saya bukan puji lah, <laughs> bukan puji diri sendiri. Um, ada ke, uh, ada kepintaran sedikit. <laughs> jadi <laughs> apabila habis saya primary six, jadi kami ada ikut itu macam apa tuh, exam yang pergi masuk ke sekolah swasta tuh, Pak. Kan di KK ada dua kan sekolah swasta, so dua-dua saya ikut tu exam dan saya pass tetapi satu yang sekolah swasta tu kau kena bayar bulanan. Yang satu tu uh, disebabkan keputusan saya agak bagus dan saya dapat scholarship. So itu sekolah bagi scholarship tiga tahun. Jadi saya bagi tahu uh, family saya saya nak masuk. Eh orang kaya punya sekolah tu mana mampu. Saya mau bah saya bilang, Jadi saya pergilah pasal uh, saya perlu bayar, tidak perlu bayar bulanan. Dan habis uh, tiga tahun kan, selepas tahun tahun keempat kena bayar sudah kan, jadi apa boleh buat kan, terpaksa mau pindah sekolah lah, pindah pergi uh, kerajaan punya. Karena time tu saya sudah pikir kalau saya melanjutkan uh, pelajaran saya hingga uh, form 5, uh, dulu itu sijil swasta itu kan tidak diiktirafkan untuk local university. Kan? Jadi baru-baru saja diiktirafkan. Jadi saya sudah fikir saya tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Jadi untuk uh, fikir tentang itu saya terpaksa lah uh, pergi uh, apa tuh? Ministry of Education pergi minta tukar apply untuk sekolah kerajaan. Dan selepas tu saya continue habis form 5. Habis form 5 dapat keputusan kan? Dan saya apply you lah, apply you dan saya dapat uh, dibagi peluang kalau saya tidak silap lah. Sana Johor, University Technology UTM okay? dan bidang petroleum engineering. So, saya sangat gembira. So, saya bagi tahu bapak saya. dan nah, saya boleh pergi sudah. Terus muka bapak, saya dia bilang tiada duit punya sakit hati. Coba kau imagine, kau sudah belajar mula-mula kan kau sekolah swasta kan. Lepas tu kau rasa oh oke, okay. uh, uh, apa tuh oh, overseas punya you tidak boleh masuk. Kena masuk local you. Jadi sudah ada mind setting mau masuk local you kan. Habis form 5, keluar resort tidak boleh. Buat apa saya mau belajar kalau macam tu? Bagi saya lah time tu. So, saya sakit hati dan Um, sangat marah dan kawan-kawan saya yang lain satu-satu satu-satu masuk college masuk college um, pergi u pergi luar negara so uh, saya rasa macam gimana um, macam tidak erti sudah hidup saya pasal saya berusaha belajar kan lepas tu time tu tahun 1997 masa ekonomi gawat kan 1997 so Kau mau kerja pun, kau ambil SPM, kau punya result, kau kerja jadi general clerk pun gaji kau 600 saja time tu. Jadi tidak cukup. Kenapa? Mau piara adik beradik kan? Mau piara keluarga juga. Mau tolong kasih belanja. Jadi saya buat keputusan time tu kan sangat popular untuk bekerja di luar negara, terutama pergi Brunei. Ah kan Brunei time tu uh, darab dua poin lebih ga? Dua poin lebih kan? Kalau 600 jadi 1.000 lebih duit kita. So tengok newspaper, last dapatlah dapat dan company bagi uh, tiket. Kalau sendiri beli tiket, mana? mana ada duit? Mau beli tiket pergi in, uh, Indonesia pula, pergi Brunei. Sampai sana, saya ingat, uh, saya mau kerja satu tahun. Lepas satu tahun, saya ada duit, saya mau continue study. Oh, berkobar -be kobar itu hati. Sampai sana, first time sampai negara orang pergi kerja, first month. Kerja, tiada gaji. Itu bos dia bagi kau 50 Brunei dollar saja. Macam mana? Macam mana saya mahu makan? Saya bilang. Yang bikin sakit hati sampai sana, malam pertama yang uh, itu hostel yang dia bagi pun, macam saya rasa kena tipu. Kenapa? Itu bilik tu ada dua orang. Lah. Ada satu yang itu orang pun orang sandakan juga. Dia ada tilam, ada katil yang saya punya kan. Itu tilam nipis lah. Lepas tu kan katil, tidak katil. Tahu macam mana? dirambi ambil itu kerusi panjang. Lepas tu uh, itu plywood. Entah darap berapa saja. Ini lagi besar. Jadi letak di atas. Kalau mau tidur, kau tidak boleh miring. Kau miring sedikit, kan, terus kamu mau jatuh. Berapa kali saya mau jatuh? Kamu tidur macam ini saja. Tiap tiap malam saya nangis. Tiap tiap malam saya nangis. Eh, saya tidak suka mau cerita ni. Pasal pening bikin nangis kalau terpikir terfikir. Okay. Uh, actually saya sudah buat keputusan, lepas dapat gaji, saya mau balik keke, -ke. saya bilang macam kena kan tipu bahkan. <laughs> Thank you. Shit. Tetapi lepas gaji kan 50, 50 ringgit saja, tukar duit kita kan baru 100 lebih, jadi mama saya bilang, Kau ada 300 nggak mau kirim. Alamak, jadi saya baru berapa kan? Jadi saya mau makan lagi. Jadi saya tahan saja. Saya tahan. Saya tahan, tahan. Dua bulan, tiga bulan. Saya bertahan. Dan sehinggalah saya tukar kerja. Tukar kerja. Saya rasa ada eh, enam tahun nggak saya di Brunei. Dan saya tukar kerja. Dan saya ada... Pernah bekerja dalam satu education company yang uh, macam tuition school macam tu lah. Jadi saya part time uh, malam jadi uh, tuition private tuition teacher, uh, tuition teacher di satu rumah ada satu keluarga kan ada tiga anak dia. So di situ saya ada extra duit dan pelan-pelan boleh kumpul duit. So sangat sangat sengsara lah kalau tidak memang susah. So lepas tu bila ada duit sedikit sudah saya pergi uh, belajar kemahiran. Karena saya percaya kalau uh, saya ada satu kemahiran, tidak peduli saya pergi mana pun saya mesti boleh hidup. Jadi saya belajar kecantikan. Saya belajar cuci muka, make up orang karena ini adalah paling uh, paling jimat punya karena Kau ada tangan, kau tolong orang makeup, kau boleh dapat duit, betul? Ha, jadi, pergi mana-mana pun boleh hidup. So, saya percaya ini. So, saya belajar inilah. So, pelan-pelan saya belajar-belajar dan uh, sehinggalah saya dapat kumpul duit dan saya mau sewa satu bilik kecil untuk beauty. Uh, tetapi, kita orang Malaysia, itu bukan tempat kita, kan? Kau sudah bagi duit. Lepas tu, uh, orang sana bilang, "Oh, kena jamin lah mau bayar ini bayar itu. Kau bayar bayar, bayar semua kan?" Lepas tu, kenapa itu uh, permit lambat betul keluar? Tapi kau mau bayar sewa apa? Kau mau buka kedai pun kau takut. Kau buka, kau tutup. Kau buka tutup, kenapa? Immigration, kalau bilang eh, immigration datang di hari kau tidak boleh buka. Saya bilang macam saya kena tipu Oh, macam tu. Kalau saya continue lagi macam tu. tiada erti pasal bukan tempat saya dan saya balik Sabah lah. Bila saya balik Sabah, saya tidak kenal jalan. Kenapa? Um, pasal dulu dari rumah pergi sekolah, sekolah balik macam tu jangan. Ya dan saya fikir saya mesti buat satu kerja yang pada masa sana, pada masa sama saya ada gaji, pada masa sama saya boleh kenal jalan. Apa kerja yang paling senang macam tu? Sales girl, salesman, betul kan. Jadi saya pergi, uh, mungkin uh, di Brunei saya sudah uh, telah terlatih macam mana dalam keadaan terdesak sampai dari orang yang pemalu sampai boleh bercakap, terlatih. Jadi saya di Sabah, saya pergi uh, first kerja itulah jadi sesger, ambil order. Uh, dari situ ada gaji, uh, company uh, pinjam kereta dan boleh buat sales, boleh ada, boleh tahu jalan. Saya buat satu bulan saja, <laughs> pasal saya punya, saya punya tujuan, saya mau tahu jalan, bah, sampai saya boleh, sampai saya boleh tahu jalan pergi ranau, perkeni oh, oke okay lah itu. <laughs> uh. so, itu tujuan saya, kan? Dan tujuan saya, saya mau juga buat beauty, pasal saya minat, saya minat kecantikan. Cuma saya tidak kenal orang kawan-kawan saya semua saya tidak mahu berkenalan sudah saya malu kalau diorang reunion pun uh, pernah lah satu tahun uh, dua tahun pasal Chinese New Year baru saya balikan setahun sekali macam first year second year third year saya rasa ada jarak sudah jarak pemikiran jarak uh, uh, pemikiran dan cara percakapan kerana setiap kali reunion dia akan cakap Iko kau belajar apa-apa, Iko kau uh, lepas tuh nanti sudah habis belajar kan, I, kau kerja apa, kenapa semua kerja bagus-bagus ah. Terus dia tanya, kau kerja apa, oh general clerk saja saya bilang kan, terus dia oh macam itu pak. Jadi kan saya rasa saya tersinggung, dan dia tanya tentang komputer semua saya tidak faham, time itu kalau saya tidak silap, uh, bukan Facebook, orang terkenal uh, sangat friendster, kau ada friendster kah, apa itu saya bilang kita bukan friend mes saya bilang kan terus orang ketawa saya punya macam butuh kang betul saya rasakan so kampungan betul bah terus saya rasa kenapa kawan saya saya rasa ada jarak so itulah kenapa kan saya punya rangkaian tidak ada, saya punya classmate saya tidak tahu karena uh, ada aja jarak sudah saya rasa dan saya rasa saya tidak dapat berkomunikasi. Macam mana saya mau komunikasi? Apa yang dalam cakap lain? Satu lepas itu kan macam viewers years, kau kerja apa? Tuh so, dia bilang, oh dia jadi apa tuh dokter hewan. Itu satu uh, jadi peguam. Tapi kan saya kan beautician saja. Kan saya balik sudah lepas itu saya jadi beautician balik kan. Saya ada duit ke, duit sedikit saya pergi uh, sewa satu facial room kecil-kecil buat facial macam tu. Dan masalah datang lagi. Bila kita buat facial kita guna tangan betul, kita urut orang, orang guna tangan. Apabila umur semakin meningkat, alamat, 30 menit lagi, oke, okay. itu masalah kita punya tangan masuk angin bah. Dan, jadi satu kali uh, saya masih ingat lagi apabila saya mengandung uh, disebabkan saya tahu kalau saya dalam pantang satu bulan kau tidak kerja kau tidak duit. Lepas tu dalam uh, apa tu? Mau, mau beranak sudahlah sampai bulan ke-8, bulan ke-9 harus sudah perut ya. saya. ingat lagi saya drive kancil time itu kan. Sampai si, sampai itu steering bas si ini. Saya pergi juga itu rumah customer. Lepas itu kan sampai itu customer dia kesian saya kan, "Len, kau masih Okey kah? Boleh kak aku fisi? Boleh, boleh, boleh. Saya bilang kan. Dia kesian saya sampai dia suruh laki. Dia facial lah, anak dia facial. Pasal pergi satu kali rumah dapat berapa ratus lah. Pasal daripada saya facial dia satu orang kan. So, itu adalah detik-detik saya. Lepas saya dapat duit kan, saya di kereta saya nangis. Kerana saya bilang susahnya mau dapat duit. Dan saya tidak mau macam ni untuk anak anak saya yang next macam tu. Saya tidak mau sudah melalui hidup yang macam tu saya tahu susah sehingga itulah saya mau buat ini etomi uh, time tu dia ada call saya dia bilang Len ada center buka kau tolong saya dia bilang ngam ngam pun saya tidak tahu apa mau buat sudah kan Okelah lah saya pergi center lepas tu saya pergi center uh, ada gaji kan tetapi time kau kerja kau susah mau buat etomi kan jadi saya hanya guna part time after work after work jadi tiap tiap malam saya memang paling awal jam 9 malam tuh paling awal lah tuh saya balik rumah. Biasa jam 10, jam 11, kadang-kadang jam 11 pergi buat humpati lagi. Hari-hari kan saya drive, drive, drive kan. Saya pun tidak tahu, siapa macam mana lah tuh anak. Pasal saya mau duit, saya mau dalam masa yang singkat sebelum saya beranak, saya mesti mau ada income yang dapat pasif. Dan tetap hari saya, kamu susah mau percaya. Kebanyakan masa saya hanya makan uh, apa tu mi segera kalau saya cakap jenama itu bukan etomi lah pasal bagi saya etomi mahal kan tem tu kan mi segera tiga minit oh. apa tu tahu sudah kan nah, itu saja saya makan tapi untuk orang yang mengandung tidak sesuai betul tetapi saya berdoa saya bilang Tuhan kalau ini saja yang kau mampu untuk saya saya tahu makanan ini boleh jadi berhasiat untuk saya punya kandungan saya pegang pada ini dan macam tu saja saya buat buat memang susah kenapa bila kau duit tidak cukup memang susah kau mau dapat full system pun sangat sengsara saya nampak orang beli tengok saja jadi saya hanya fokus beberapa produk yang saya boleh buat macam tu saja dan akhirnya uh, saya pada bulan 7 oke okay, bulan 4 bulan 4 tu saya start buat atomy so bulan 7 Uh, pertengahan uh, second circle bulan tujuh dan saya next saya punya uh, saya mau cakap Sharon Ross <laughs> saya naik, saya punya sales master <laughs> oke okay. pasal saya bulan sepuluh beranakan dan sangat bersyukur pada bulan sepuluh beranak dalam pantang tu saya punya income ada lapan ribu jadi saya tidak percaya saya dapat buat begitu walau dalam pantang hanya etomi saja dapat bagi kita macam itu, betul jadi bagi tepukan etomi saya dapat siapa pasti kamu semua mesti dapat kerana susah betul saya mau buat dulu tiada duit betul saya rasa kamu lagi beli for system tiada masalah saya rasa kamu kan sesara oh saya mau minta utang-utang lagi dengan bos <laughs> mau pinjam-pinjam lagi time tu Memang sangat susah, tetapi saya pegang dengan prinsip dan saya hadir ODS. Setiap kali ODS saya jadi volunteer. Kenapa? Kalau jadi volunteer kau mesti hadir. Kalau kau jadi peserta aja kadang-kadang kau malas bang mau hadir kan? Kalau volunteer kau hadir dan kau awal datang dan kau akhir balik, masa volunteer. Jadi sampai perut besar pun yang kenal saya dari awal di etomi memang nampak betul kan? Sampai perut besar jadi volunteer sampai last mau beranakan, jadi, kenapa di situ saya boleh belajar? Jadi, saya sangat galakkan kita datang ODS disebabkan SE jauh time tu tiada di KK dan siap pun tidak mampu untuk pergi ke sana. Sehinggalah apabila uh, saya sudah mampu pergi KL punya ODS, eh ODS SA, dan siap pergi. Saya memang pergilah. Kenapa? Kerana saya tahu di SE kita boleh kenal. Dan boleh dapat aura yang lebih besar. Kita dapat aura yang lagi positif, jumpa dengan orang-orang yang berjaya. Kalau kita mau berjaya, kita mesti bersama dengan orang yang berjaya. Macam juga, kalau kita mau berenang, bahkan tekan kopi tanya itu orang yang tukang, apa tuh? Ah, tukang kasut lah, cakap kan, tanya dia. Sinang kato etomi, oh, susah, oh, saya punya tukang kasut lagi, siap hari-hari ada 10 ringgit, 20 ringgit. Kau punya etomi satu tahun pun mungkin baru berapa kali saja kau match, dia akan cakap macam tu. Karena dia tiada formula dia. Tapi di etomi kita hanya ikut formula, itu yang saya pegang. Dulu memang susah mau belajar etomi melalui YouTube saja dulu. Pasal di Sabah kan, mula-mula kita startkan, saya tengok YouTube kebolehan saya saya pandai Cina. Jadi time tu saya tengok YouTube Taiwan punya, luar negara punya, USA punya, English punya. Dan saya dengar, saya tulis, saya tulis, saya sendiri translate pergi Melayu. Kau ingat senang enggak? Memang saya translate. <laughs> kau dengarkan forward tulis apa tuh? Oh, macam tu lah. Lepas tu baca, hafal. Lepas tu cakap sama orang. Kadang-kadang tersalah lagi, tersasul lagi. Tapi kalau kau start cakap, kau akan pandai. Kalau kau mau tunggu sampai kau pandai baru kau mau cakap, kau tidak akan pandai. Kau tidak boleh bagi tahu orang, ya. Kau tidak boleh cakap, apalagi saya tidak pandai, kau tolong saya cakap. Ya. Nah kau memang tidak pandai lah tuh lama-lama. <laughs> Percayalah nih, saya mau lama macam tuh sampai tersasul. Macam mana mau cakap marketing plan, tidak pandai. Buka lagi, tengok lagi YouTube. Kadang-kadang sedangkan kau dengar depan-depan pun, dua tiga kali pun tidak faham bah kan? Kau mau sendiri tulis, lukis itu anggur bulat-bulat macam mana, macam mana. Cakap, cakap sama orang. Kau jumpa orang, fail. Tidak apalah, dia tidak mau, bukan rezeki kita lah. Cakap macam tu. Next, jumpa. Sampai kau pandai. Dan akhirnya, sekarang di rangkaian saya, yang kelasmate-kelasmate yang dulu saya tengok kan, boleh nampak bahkan. Dia tidak kenal saya upline di orang tu, tapi saya, oh ini, oh. oh. <laughs> Oh, oh sini oh dia bilang, oh rupanya, ah, ah macam tuh. Nah kan, kita hanya, nah kan, apa yang kita perlu buat kita hanya tabur saja uh, benih, tabur benih, tabur benih, tabur saja. Kita tidak tahu benih itu bila dia tumbuh dan bagaimana dia tumbuh. Kita percaya kita tabur saja, kita share saja benda kebaikan. Tuhan pandai aturlah lah tuh. Kita percaya pada ini, ini yang saya percaya. Dan sekarang saya mengandung lagi. <laughs> Jadi siapa pun ada target lah. Ha, dulu mengandung jadi sias master kan. Jadi saya harap hadiah untuk baby ini saya mau Sharon Rose Master. <laughs> Terima kasih. Jadi saya rasa saya begitu susah mau buat etomi pun boleh buat. Saya rasa kamu kacang tuh bagi kamu. Sekarang lagi banyak informasi. Hari-hari buka channel etomi. Mana itu channel etomi? Sebenarnya itu yang kamu pegang saja apa tuh sistem kejayaan Etomi. Kalau dia bilang ada ODS di center, pigilah kamu. Hujan pun pigilah. Kalau itu hati sudah penat, tiada orang sudah kamu bawa, bawalah diri sendiri. Kerana kita punya member, kita punya partner, dia tengok kamu. Walaupun dia diam-diam kan. Dia tengok tu Facebook kau. Eh, dia cakap saja mula-mula saja dia hot by ini dia bilang. Nah, betul kan? Nah, walau kamu diam-diam tengok di WhatsApp punya status, kan? WhatsApp ada status kan? Kita buat iklan yang percuma. Apa tuh Di Facebook ada. Boleh buat live, boleh buat WhatsApp status. Bukan mau duit kau pun. Paling-paling data saja Paling, kalau tidak kau tempatnya ada Wi-Fi lah, Bang. <k> kan? Jadi itu yang penting. Continue saja. Dan satu lagi home party. Itu adalah nadi, jantung kita punya etomi. Kita mesti buat home party siap kalau saya buat humpati kan, anak-anak saya punya member pun bilang, kau ni perut besar kamu mau jalan jauh-jauh lagi. Kenapa? Itulah bila kau ada satu matlamat, ada vision kan, ada kau punya goal setting, baru kau pandai buat bah. Jadi kamu fikir apa yang kau mau dalam hidup kamu? Macam tadi Mr. Park ada cakapkan kalau kau mau beli Mercedes, Mercedes apa, kelas apa dia bilang kan, kalau semua diam-diam tu, nah langsung kau tidak Mercedes lah itu dapat dia bilang. Betul juga kan? Bicara saya mau beli rumah. Rumah apa yang kau mau beli? Dua tingkat, satu tingkat, apartemen kah, kondo kah, rumah apa itu? Kan? Lokasi mana? Berapa besar? Kau kena ada goal setting. Macam saya dulu, saya goal setting saya mau tahu jalan Sabah tuh saya pergi jadi sesge kurang ajar betul. Satu bulan saja, jahat betul loh, saya pikir balik. Sudah tahu jalan, oke okay, bye. Tahu jalan sudah. Jangan kamu ikut nih cara. Ah. Jadi macam je. Kalau kau mau kenal produk Etomi, kau kena guna sendiri, kan? Kau cakap itu pencuci baju bagus tau. Kau copy paste orang punya Facebook punya info aja, copy paste, send info. Kau sendiri tidak try. Jadi macam mana dari hati kau mau cakap? Kau ingat itu orang binatang nggak itu? Dia orang baik itu? Itu hati kan? Dia boleh rasa tuh cara kau cakap tuh. Bagus baik itu, dua kilo lebih boleh dua ratus kali oh, kau cuci bagus tuh tapi kau bukan dari hati cakap. Kalau kau dari hati, memang orang akan terharu. Ini saya percaya. Kenapa dulu saya tidak pakai pencuci etomi, baik itulah saya tahu. Saya cakap, kenapa susah mau jual. Walaupun saya cakap, bagus tuh 200 kali. Oh ini organik, apa-apa. Kan? Susah betul mau jual. Bila saya sudah pakai sendiri kan, bila saya cakapkan, terus orang mau beli. betul pula oh, kan. Nah, ketulahan dong kalau kau cakap kau tidak kau tidak pakai kau jual saja masih mau masih mau pakai sendiri kan but yang paling asas lah baru segi obat gigi, gigi. kau suruh orang pergi ODS kau sendiri tidak pergi kau suruh kau punya partner buat humpati kau sendiri tidak buat humpati macam mana tu betul kan ini kau bilang kau pergi saja kau mesti mau buat humpati tahu Mau mesti buat kenapa kau sendiri tidak buat kan kalau tidak orang kau carilah lah mama kau Bapak bapa kau kau buat lah Mak, ma, mari kita buat facial. Itu kau gambar. Kau kasih kau punya member. Ada activity, Ini <laughs> ada activity kau bilang. Kalau kalau tidak kau sendiri ya buat mas kau gambar. Jadi ada sesuatu mengenai etomi. Hari-hari kita mesti buat sesuatu perkara yang tentang etomi. Kenapa? Itu adalah kita punya bisnis. Kan? Adakah orang dia buat perniagaan tapi dia langsung tidak mau peduli lepas tu dia tunggu dua tiga bulan tiada hasil pun ada macam tu tiada kan macam yang tadi uh, Fabian ada cakap kamu dapat dua ratus lima puluh kamu kamu simpan fix deposit berapa dalam bank Berapa itu? 90,000? ribu kata itu. 96 ribu, oh, 96 ribu baru dapat 250. Tapi kau di etomi, kau mau humpati, humpati, humpati. Macam si Alex Ong, kita punya, setelah Alex Ong dia cakap kan, humpati, humpati sampai mati. Nah, <laughs> Jangan sampai mati ompati. <laughs> itu dia punya contoh betul. Maksud dia kan dengan kegairahan, dengan ke apa keyakinan. Ah, kau mau buat macam saya sekarang saya cakap kan penuh keyakinan sampai lupa mbak mau klik klik. <laughs> mau habis itu masa dan tidak ikut itu apa tuh itu slide lagi oh hantam saja. Tapi saya rasa oke okay, betul. Hmm. <laughs> ha, kan oke okay, dia bilang kan. Yang penting kita punya target kita mau sales master. Lepas tu auto sales master. Kan? Kita mau diamond, kita share rose, kita mau masuk leaders club. Wah. Wow. Di Sabah belum ada lagi leaders club kan? Harap-harap saya antara yang terawal lah. Jadi Inilah saya cakap, Etomi memang memang bagus karena dia betul-betul telah mengubah hidup saya. betul-betul mengubah hidup saya. Dari yang langsung tiada apa-apa sampai saya boleh dalam pantang pun boleh ada duit. Saya memang hairan, time tu saya betul-betul hairan, terbuka mata saya, terbelak mata saya. Oh. Jadi sekarang orang cakap yang company ini ini cepat nampak duit. Hmm, saya macam tu aja. Pas saya sudah lalui dan saya faham. Saya bukan tidak pernah join company lain. Banyak bah. Tapi kau tolak kalau kau tidak duit kan. Bilang time mau maintain macam mana? Kan? Time kau ada duit kau join lah. Mungkin 5000 ribu lah. Saya pernah join ada satu enam ribu. Kurang ajar betul. Sampai expired kau produk saya. Sampai saya kasih free orang. Hei, saya pikir sekarang sakit hati Jangan cakap, ya. Jangan kau cakap saya yang mau mau bayar-bayar sakit hati betul saya. Itulah bila cakap ini etomi pun free. Oh oke okay, free. Pasal time itu kan tidak pilihan sudah, kan tidak duit macam mana ambil yang free punya, kan apa boleh buat tidak pilihan kan. Tapi bila kau apa menjejak kaki masuk di situ, di situlah kau nampak. Macam kamu yang first time hadir SA hari ini, kamu udah rasakan lain daripada apa yang dalam otak kamu selama ini etomi. Ada? Ada kan? Kalau kamu pergi KL punya Etoni lagi uh, apa tuh Success Academy lagi kamu punya mata terbeliak. Kalau kamu pergi Korea punya Success Academy lagi wah kamu bilang sudah kamu dah paham bahasa kan? <laughs> tapi itu aura aura kita mau aura betul. <laughs> lepas tuh kopi gambar dengan orang yang berjaya, oke? Okay? Oh habis masa sudah saya, tapi ada lagi empat nasa. Hmm. Kalau mau sharing memang banyak, tetapi ini adalah sedikit detik-detik dalam kehidupan saya di Etomi. Itulah <coughs> di sini kan saya gembira sih. Kalau di KL kan hari itu sampai nangis bah saya. Tapi di sini mungkin tempat sendiri kan saya terfikir balik uh, yang sejarah tuh sejarah lah, yang sudah berlalu tuh berlalu. Biar dia sebagai pengalaman kita untuk kita menguatkan diri kita untuk tabah dan terus berjaya. So hope to see you at the top semua. See you. Thank you.